Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami ya, Yoli Men, di video-video yang membuat dunia bergetar, ya berdetak kencang ya. Sebelumnya gue mau informasiin ya, kita ada yang namanya grup Telegram. Grup Telegram ini, jangan sayang, jangan. Grup Telegram ini akan berisikan beberapa informasi juga dari teman-teman yang udah masuk. Jadi ketika nanti ada informasi tentang rekrutmen, secara otomatis kita akan share di grup itu dan berbagi pengalaman tentunya ya. Linknya ada di deskripsi, jangan lupa di follow aja Telegram ya. Nanti kita disitu akan berbagi. Video pertama dari apa nih TikToknya Jane underscore VTRN. Jelek guys, yang penting pede dulu, ingat konsepnya. Cantik bu. Cantik itu milik si, bukan milik si tampan, tapi milik si pemberani. Ganteng itu bonus cuy. Kayak gitu katanya, sederhana itu ya. Gue nggak ngira bisa sederhana itu. Ya untuk mbak-mbak yang cantik coba tulis di kolom komentar apa benar nggak sih kayak gitu konsepnya, semudah itu gitu ya. Set. Wah ini edisi senam ibu-ibu komplek nih, yang di kepalanya ada monasnya gini ya. Kan duren kali. Kenapa jadi gerak ini gue? Ini TikToknya luar biasa nih. TikTok apa nih? Oh si akun keempat dulu mah kalau nggak salah janda anak empat ya akun ini. Ini selalu menampilkan konten-konten yang ikonik dan sangat-sangat trendy lah ya. Enak ditonton karena gue juga sebenarnya pengen punya konten kayak gini. Gak berhubung kreativitas gue terbatas ya. Jadi ya sadarnya cuy. Duh, ya Allah. Next nih ada video dari tidak ada proses yang mudah untuk tujuh yang indah. Ih, gemoy sekali bocahnya coy. Dia naik skate, nurunin tangga. Sayang, jangan goyang-goyang dong. Ini gue pasti, bapaknya ini pasti anak bola. Enggak lah, anak skate ya. Ini ingin menurunin hobi bapaknya nih biar punya teman menurut gue sih. Menurut gue kayak gitu sih, ini biar lebih aman ketika nantinya tuh lu ya kan, lu tuh punya teman cuy, biar punya dukungan tentunya dari untuk apa, tentunya untuk mencari alasan membeli barang-barang. Next. Oh, ini yang ini. Siapa sih namanya? Bang anjing lah. Waduh, ya Allah. Bergetar sekali, sangat-sangat berbahaya yang kayak gini, guys. Sekali lagi ya. Waduh. Boro punya cabang, punya satu aja kagak. Aduh. Gak boleh sayang, ntar dulu beresin dulu bentar. Iya, ntar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ini gak cocok, ini gak baik, ini konten gak baik ini. Terlalu berlebihan, ya. Terlalu manis, jangan. Aduh. Ini parkirannya di mana ya, tante? Aduh. Ini kayak renang atau gimana sih? Itu rambutnya diikat dua kayak gitu. Maksudnya apa sih? Aduh. Makin kesini ini salah satu aplikasi yang benar-benar menyita waktu menurut gue sih ya. Ini gak cocok nih buat orang-orang jomblo. Dia kan selamanya jadi jomblo gitu loh. Karena dia akan hidup di dunia digital, di dunia medsos, di dunia maya. Kita tuh sebenarnya boleh kita punya kehidupan di dunia maya. Cuma realita itu lebih penting menurut gue ya. Tapi bolehlah diputar sekali lagi. Aduh, ini kayaknya kalau nggak salah Opi e-sport itu ya.
salah satu personil OP Esports itu ya, suka. Alah, tadur sayang. Aduh. Next ah, ini enggak bagus ini kontennya ini. Set. Ya, ini gue suka sama orang ini. Kali ini mah ini sakit, rahasia sakit kita ya, kita rahasianya. Gua ikhlas kok kalau lu pergi. Gua kuat kok. Sebenarnya kan sayang, jangan. Lu ngapa ngasih tahu? Ah, kan kebongkar kan. Aduh, ya, retakan guys. Ramen. Ya. Susah. Oh, cuma susah. Hancur, bro. Terus kemana? Ya, tuh, ya. Sorry guys, gue diganggu sama. Enggak diganggu sih. Aduh. Lightingnya remuk lagi guys. Ini karena anak gue sekarang lagi aktifnya ya. Jadi mau nggak mau harus disamping. Tapi mana konten yang tadi ya? Ini ya, yang elah. Cuma kali ini mah gue agak sakit-sakit banget. Gue ikhlas kok kalau lu pergi. Gue kuat kok. Kue itu ngapa ngasih tahu? Ah kan kebongkar kan? Ya gue ketahuan kalau gue ultramen. Ya. Oh sebenarnya itu ultramen. Oh. Berhubung tadi ada yang dipotong, kita ulang lagi nih untuk video-video terakhir nih ya guys. Aduh nih, aduh. Maaf lah, kita juga kan membagi waktu antara konten dan kehidupan nyata ya. Kita putar ulang dari si A ini nih. Enak ya jadi lumah, bahagia terus hidupnya. Ed, mulut siapa itu yang ngomong? Enak-enak, lu pikir hari-hari gue enak? Agak enak bray, berat. Lu mah taunya gue bahagia, ge. Hidup jalan, ge, lurus. Kagak. Emang kata lo enak jadi Ultraman? Tanggung jawabnya gede. Gue bingung nih, masih bingung nih. Dia tuh Ultraman 3 atau Ultraman Gaya? Kalau gue sih berarti ke Ultraman Gaya, karena gayanya cocok udah kayak Ultraman ya. Ada aja ya. Mau heran tapi semua korban TikTok. Ini korban TikTok yang trennya mana sih guys? Dia seperti pelangi selalu pun nanti. Gua tanya anak-anak sih. Pertanyaannya korban TikTok yang mana? Ini tuh konten yang mana? Yang rame yang mana? Gua gak tahu nih soalnya. Sorry nih. Gue gak main TikTok soalnya, cuma penikmat doang. Jadi buat teman-teman tetap bahagia aja ya, karena bahagia itu pilihan. Check this out, gak usah banyak ngomong, udah jam segini gue mau persiapan, gue mau kerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.